momok terbesar semua negara sekarang ini adalah inflasi. Presiden Jokowi Dodo kembali mengingatkan soal resesi global. Dalam arahannya Jokowi mengatakan bahwa kondisi perekonomian pada tahun 2023 akan gelap. Jokowi mengatakan pihaknya tidak mengetahui badai besarnya seperti apa dan sekuat apa. Hal itu karena hingga saat ini ekonomi global sulit dikalkulasi. Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat memberikan arahan kepada seluruh menteri atau kepala lembaga, kepala daerah, pimpinan BUMN, Pangdam, Kapolda, dan Kacati. Pengarahan Presiden itu dilaksanakan di Jakarta Convention Center pada Kamis lalu. Menurutnya, krisis finansial yang terjadi di Inggris juga turut berdampak bagi perekonomian negara lain termasuk Indonesia. Selain itu, Jokowi menyampaikan bahwa perang antara Rusia dan Ukraina juga menjadi faktor ekonomi global semakin rumit. Teta semuanya, media online semuanya mengenai resesi global. Tahun ini sulit dan tahun depan sekali lagi saya sampaikan. Akan gelap. Dan kita enggak tahu badai besarnya seperti apa. Sekuat apa enggak bisa dikalkulasi, apalagi urusan perang di Ukraina. Lebih sulit lagi dihitung, kapan selesainya referendum yang kemarin dilakukan di Wilayah di Ukraina di Donetsk, di Luhang, di Sapporo Si, di Kherson, makin merumitkan lagi kapan akan selesai dan imbasnya kepada ekonomi seperti apa, makin rumit. Dan yang pertama ingin saya sampaikan, momok terbesar semua negara sekarang ini adalah inflasi. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Thank <laughs> you.